Tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera. Terima kasih sudah mempunyai masa untuk menonton video hari ini, berita hari ini. Kepada semua penonton yang baru, pendengar yang baru, jangan lupa tekan subscribe untuk kamu tahu info-info seterusnya daripada channel ini. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu kenyataan. Kenyataan yang sangat mengejutkan, menggemparkan semualah tuan-tuan dan puan-puan, untuk Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak yang mengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dalam masa yang sama banyak juga yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kenyataan ini saya lihat daripada satu artikel kenyataan ini saya lihat seperti memperkecil-kecilkan Perdana Menteri. Itu bagi saya, tapi saya tidak cakaplah kenyataan ini buruk. Anda boleh menilai selepas Anda mengetahui apa berita hari ini yang saya akan sampaikan kepada kamu. Daripada agenda daily, Anwar semakin obses promosi diri jadi Perdana Menteri. Dia hanya politikus populis. Tajuk berita hari ini sangat-sangat pedas, sangat mengejutkan untuk Perdana Menteri ke-10. Anwar semakin obses promosi diri jadi Perdana Menteri. Dia hanya politikus populis. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya kamu, sebelum saya teruskan berita hari ini, saya nak tanya kamu, kalau kamu jadi Perdana Menteri, apa yang kamu akan buat? Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan menghargai diri saya. Kalau saya dipanggil berucapkah dalam program, dijemput mana-mana program resmi, saya sudah pasti bukan memuji diri sendiri, tetapi saya akan berkongsi dengan mereka perjuangan saya, dengan harapan saya memberi mereka pengajaran dan teladan lah, begitu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini artikel ini yang terus tepat menyatakan ini kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar semakin obses promosi diri menjadi Perdana Menteri, dia hanya politikus populis. Menurut Anda setuju atau tidak dengan kenyataan ini? Dalam hampir semua edisi ceramah kampanyenya pada PRU15, Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa menegaskan bahwa beliaulah insan terbaik untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kali ini sebagai Perdana Menteri ke-10. Sukar untuk Rafizi Ramli meyakinkan rakyat Malaysia bahwa Anwar adalah calon Perdana Menteri terbaik, kerana timbalan Presiden PKR itu sendiri terlalu sibuk berdepan dengan isu yang dicetuskan oleh dirinya sendiri, isu betapa jutawannya diri beliau. Ini bukan Anwar Ibrahim yang kena, Rafizi Ramli sekali kena oleh kenyataan ini. Terpaksalah Anwar sendiri mengangkat bakul yang berisi dirinya sendiri itu. Dalam satu sesi ceramah kampanyenya, beliau menyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 tidak mampu turunkan harga barang. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 pun tak mampu menurunkan harga barang. Tapi Anwar yang sudah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, beliau kata harga barang akan turun esok. Kata-kata itu sama seperti ucapan beliau sebelum PH menang dan mentadbir Putrajaya. Perdana Menteri, hari ini saya angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, esok harga minyak turun RM1.50. Janji yang tak pernah tertunai pada zaman Pakatan Harapan di Putrajaya. Dan ajaibnya, ia pernah berlaku pada zaman pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun sebabnya ialah kerana kejatuhan minyak, harga minyak dunia. Anwar tak akan ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Itu betul, itu Anwar ada cakap. Satu lagi janji populis Anwar, beliau tak akan ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Istri dan anak beliau pun tak akan ambil gaji jika diberi jawatan pentadbiran dalam kerajaan PH. Janji tak ambil gaji sering dimasyhurkan oleh Datuk Dr. Khairuddin At-Takiri. Biasanya At-Takiri menjanjikan hanya beberapa bulan, bukan sepanjang memegang jawatan sebagai Menteri dan Ahli Parlimen. Dan biasanya janji itu dibuat kerana ada kesilapan. At-Takiri sebelum itu yang mengundang kemarahan netizen dan orang ramai. Ada juga ilmu yang Anwar belajar daripada At-Takiri sebelum itu yang mengundang kemarahan netizen.
antara ilmu yang Anwar belajar daripada At-Takiri, bahkan Anwar dijanjikan lebih daripada At-Takiri dan sebelum membuat sebarang kesilapan. Sistem gaji dibuat untuk Perdana Menteri dan ahli kabinet bagi mengelakkan pemegang jawatan mudah dirasuah atau disibukkan dengan pribadi karena memikirkan sumber-sumber pendapatan lain untuk dirinya. Jika gaji PM hanya 400, entah berapa gaji yang dapat yang patut dibayar kepada ketua setiausaha negara, mungkin 375. Dan juga kenyataan bahwa Anwar akan mengawal DAP menjawab serangan PN dan BN, bahwa PH berada di bawah pentadbiran Anwar, berada di bawah telunjuk DAP. Anwar tegaskan beliau pun orang Melayu, jadi tiada apa yang perlu dibimbangkan mengenai isu raja-raja Melayu, bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu dan lain-lain. Bahkan DAP pun sebenarnya turut menghormati peruntukan perlembagaan itu. Sekali lagi jawaban Anwar simple, mudah dan tak perlu dipersoalkan. Masalahnya kita telah melihat DAP berkeras untuk melantik Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Tunduk Temahadir mewakili Pakatan Harapan. Banyak juga desakan DAP untuk menghapuskan tulisan Jawi, merendah tarafkan agensi-agensi berkaitan agama Islam, mengecilkan saiz penerimaan awam supaya lebih efektif seperti pengurusan syarikat korporat dan banyak lagi. Oh, yang hampir tak mampu ditangani oleh Dr. Mahathir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berita hari ini Anwar semakin obses promosi diri jadi Perdana Menteri. Dia hanya politikus populis. Adakah Anda setuju dengan kenyataan hari ini? Anda boleh komen di bawah. Mungkin Anda mempunyai komen yang lebih bernas ataupun satu hujah ataupun apa-apa kenyataan kamu tentang berita hari ini, yaitu Anwar semakin obses promosi diri menjadi Perdana Menteri, dia hanya politikus populis. Nah, kalau ada Anda mempunyai komen, Anda boleh komen di bawah. Kalau kamu tanya saya tidak berapa setuju dengan kenyataan ini. Mungkin benar, sebab kita tahu Anwar Ibrahim, Datuk Sri Anwar Ibrahim, ada yang suka dia, ada yang tak suka dia. Berkaitan dengan prinsip Datuk Sri Anwar, Anwar yang mendapat sokongan ramai sebelum ini karena tertarik dengan karakter beliau sebagai orang yang berprinsip. Beliau pernah menegaskan Dr. Mahathir adalah puncak kerosakan negara Malaysia, bapak penyamun, pengamal kronisme dan nepotisme. Prinsip itu beliau batalkan dengan bersetuju menjadikan Dr. Mahathir sebagai General Jentera PRU ke-14 untuk Pakatan Harapan, seterusnya sebagai Perdana Menteri ke-7 mewakili Pakatan Harapan. Mengenai prinsip, Anwar mengecam tuduhan mengaibkan kepada musuh politik dengan pertuduhan liwat dan bukti-bukti video rekaan yang menjatuhkan maruah dibatalkan oleh Anwar dengan berbaik dengan penuduh selalaku terhadap beliau, yaitu Dr. Mahathir. Sehinggalah bersetuju Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 asalkan beliau akan diberikan giliran sebagai Perdana Menteri ke-8 tidak lama sesudah itu. Jadi tonton ya Bapak, kenyataan hari ini Anwar semakin obses promosi diri jadi Perdana Menteri, dia hanya politikus populis. Dan bukan itu saja, bahkan sejarah-sejarah Anwar juga dikeluarkan di dalam kenyataan ini. Apa pendapat Anda untuk berita hari ini? Anda boleh komen di bawah.